semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tristan and Prudence. Kali ini saya ingin membagikan pengalaman ketika saya memperkenalkan atau mensosialisasikan jenis-jenis transportasi umum kepada anak saya, Tristan, dan juga sekalian kepada Prudence juga ya, kepada Bintang, ini adiknya. Sekarang kan Tristan masih sekolah di taman kanak-kanak ya, atau TK. Nah, di video ini saya merekam aktivitas Tristan ketika pulang sekolah dan menggunakan salah satu jasa transportasi umum, yaitu angkutan kota atau angkot. Yuk, tonton videonya sampai tamat ya. Anak TK nyegat angkot. Oh iya, Tristan ini ya kalau naik angkot ini selalu ingin di depan. Jadi kalau pas kebetulan di angkotnya kosong di depannya, dia senang banget, langsung pasti duduk di depan. Dan nanti dulu sayang. Dan kebetulan kalau angkotnya di depannya ngisi, ya nggak apa-apa sih duduk di depan. Cuman dia tetap ngincer yang di depan gitu. Bun, itu yang di depan kapan sih turunnya? Kapan sih turunnya? Kalau turunnya duluan yang di depan ya, kita masih agak jauh gitu ke sampai tujuan, dia minta turun gitu. Bun, turun yuk. Itu yang di depan tuh udah turun tuh, ayo kita pindah. Jadi aja kita pindah gitu dari depan. Umur saya udah bilang ke sopirnya, "Pak, bentar Pak, mau pindah ke depan." Gitu, udah biasa. Ayo. Ayo kakaknya naik. Yuk. Sini katanya. So, kakaknya naik. Ayo masuk. Videonya, oh iya, saya merasa nggak ada salahnya ya, dan bahkan penting juga untuk mensosialisasikan berbagai jenis transportasi umum kepada anak-anak. Kalau menurut saya sih nggak ada salahnya ya, dan bahkan baik ya, biar mereka tahu gitu, tahu ada apa aja sih jenis-jenis transportasi umum gitu. Dan di sini saya memperkenalkan salah satu jenis transportasi umum, yaitu angkot. Yuk, simak videonya dari awal sampai tamat ya. Terima kasih. Kenapa?
Jangan lupa, jika suka dengan videonya, silahkan di like dan subscribe. Nanti ada foto profil saya dan keluarga saya ya, yang bulat nih di sini menggelinding, ditekan dan nanti diarahkan untuk subscribe. Dan subscribe itu gratis ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk yang sudah subscribe ke channel ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Dah, I'll see you on my next video. Terima kasih. Dah.